tiga kegiatan yang ada dua silaturahmi literasi dan yang itu ketiga itu adalah Dokan Arts. Nah, untuk yang silaturahmi literasi yang pertama kita akan ke rumah edukasi. Terus yang silaturahmi kedua kita akan ke SA Kiai Haji Muhammad Said. Dan nanti kita akan lanjut ke Mata Karya Mind Map di Galeri Kreatif. Kegiatan pertama, kita melakukan kunjungan silaturahim literasi ke kolaborator kita. Nah, bertepatan silaturahim literasi kali ini yaitu berlokasi di rumah edukasi yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Nah, silaturahim literasi ini merupakan kegiatan mengunjungi kolaborator ruang belajar akhir untuk bersilaturahim, membahas rencana program kolaborasi yang akan datang. Kita setelah ini akan lanjut silaturahim ke RA KA Muhammad Said. Mau tahu silaturahimnya ada apa? Ikutin aja. Untuk agenda yang kedua, kita juga masih melakukan silaturahim literasi, tetapi bedanya kita silaturahim literasi di RH KH Muhammad Said yang berlokasi di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Untuk diskusi pada kali ini, kita membahas rencana program yang akan datang dan juga menetapkan hari untuk lokakarya bulan April. Ini tadi kita habis silaturahim di RA Kiai Muhammad Said. Sumpah seneng banget lihat ibu-ibunya itu sangat antusias banget untuk berkegiatan. Khususnya itu kegiatannya tuh fokusnya ke orang tua, terus untuk anak juga dan untuk gurunya. Duh, keren banget. Untuk kegiatan kita yang ketiga, kita langsung ke galeri kreatif untuk mengisi lokakarya mind mapping. Nah, kegiatan ini terdiri dari membuat catatan, peringkas, dan perencanaan untuk mempermudah proses mengingat dan mengurai masalah atau gagasan. Dan tentunya bagaimana berinteraksi dengan orang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.